bisa menjamin dia. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika dilantik sebagai khalifah, setelah salat zuhur dilantik, pulang di rumah, namanya proses pelantikan apakah cukup lama. Dia mau berbaring, mau tidur. Si anak tanya, anak dia masih belasan tahun lah, kapan mulai kerja Pak Ayah? Nanti bakal asal. Terus si anak tanya sama bapaknya, sama Umar bin Abdul Aziz, man yadmanuka an ta'isha ila al-asr? Siapa yang menjamin ayah bisa hidup sampai asar nanti? Ini banyak mereka yang dizolimi di ini. Dipeluk si anak sama Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, kau bantu aku untuk ingatkan gue ya anak. Bukan malah dimarah-marahin. Kamu sudah tahu, ayah udah capek begini, terus dilantik. Dia kan tadi pelantikannya. Jadi istirahat dulu dong. Bukan begitu dia jawab. Malah dipeluk. Dia bersyukur Allah berikan karunia anak, ayah anak yang mengingatkan orang tua. Mau tobat di usia 60 tahun, siapa dia bisa menjamin? Idza asbahta fala tantadir al-masaa wa idza amsayta fala tantadir as-subah. Yang hidup di pagi hari ya jangan nunggu sampai sore. Sore jangan nunggu sampai besok. Jadi kalau bertobat itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Ini yang membuat iblis benci setan. Yang paling dibenci sama iblis itu kalau orang berbuat dosa langsung diistighfar, kembali ingat sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah berhasil, tapi dengan istighfar selesai. Jadi jangan menunggu sampai di usia tertentu, ya sudah tobat. Apa sih sulitnya tobat? Tinggal istighfar. Jadi dua hal yang pasti yang harus kita yakini. Yang pertama adalah semua kita tidak tahu apakah doa itu diterima atau tidak. Jadi terus minta doa, terus minta istighfar sama Allah. Dan yang kedua, kita yakin bahwa pintu istighfar itu terbuka. Yang pertama supaya seseorang itu tidak mentazkiah dirinya. Padahal sudah selesai, sudah. Jangan, tetap dalam kondisi takut juga, khawatir Allah tidak menerimanya. Jadi terus meminta, meminta, meminta. Ya, supaya aman. Yang kedua, yakin bahwa pintu taubat terbuka. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mustaghfirin. Amin.